main udah kelar, zeng, lagu udah selesai, zeng, dia masih begitu terus baru gini. Ya, 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 ya. Oh itu konsep. Oh itu konsep, emang koreo. Koreografer. Koreografi dong, koreografi itu orangnya. Ya. Pemirsa, masih bersama saya John Martin di Hidden Talent. Sekarang kita ke selebriti yang sudah siap untuk menyajikan bakat terpendamnya. Kira-kira dia mau ngapain? Langsung saja. Silakan, show your talent. Give it up for Nur Tijel. Ini kayaknya orang aslinya gak punya bakat deh. Hah? Kok ragu-ragu banget ngangkat benderanya? Kamu gak ngeliat sih. Gimana? Barusan kamu gak ngeliat. Apa? Enggak, kamu tuh sama orang lain juga. Orang lain juga gak ngeliat. Enggak, tadi lu liat gak pas yang ending? Enggak. Oh yang apa? Lain udah kelar. Zeng. Lagu udah selesai. Zeng. Dia masih begitu terus baru gini. Ya, 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 ya. Ya. Oh itu konsep. Oh itu konsep. Emang koreo. Koreografer. Koreografi dong. Koreografi itu orangnya. Ya. Nur Tijel kasih tepuk tangan, kasihan anaknya. Ya. Nah. Kamu mainakannya stand up menurut aku mah. Kalau stand up dia bisa. Kalau stand up dia bisa dia. Kalau stand up bisa. Ini, di balik topengnya itu ada wajah yang sangat apa yang namanya? Dia tuh polos, baik banget anaknya. Oke. Okay. Ketahuan ini mau orang siapa ini nih yang dia ketauan. Polos banget, saking polos. Jadi tuh kalau nanti dibuka gak ada topengnya. Mata, gak ada hidung, hilang. Polos aja. Polos aja polos. Itu kayak tapi emang berarti dia gak punya bakat untuk jadi mayoret-mayoret gini. Enggak, ya? Dia gak main di situ bakatnya. Dia, Darina mungkin bisa. Dia diving bisa. Hah? Diving dia bisa. Kok diving? Lawan. Jadi kalau dijatuhin lawan dia pura-pura bukan jatuh. Itu. Diselengkat. Karena itu tadi.
tadi gerakan dia tuh kurang banget. Enggak, masa mayor kurang bagus. Oh, mau dicontohin, mau dicontohin, tepuk tangan dulu. Ide, aduh. Harus dicontohin dulu. Rin, jadi mayoret itu adalah yang paling tertingginya mayoret. Mana itu orangnya? Itu ini, tuh di belakang. Ini. Iya, maaf. Ini. Kenapa lo sembunyi mulu sih? Ini. Apalagi nih mayoretnya gambarnya. Ini kalau gambarnya kayak gini harus dicoblos gak nih? Itu jangan main-main, dia tuh dulu. Hah? Itu orang baik, itu yang ada di foto itu. Masih ada orangnya woy, masih ada. Sebelah. Ya kan dia bilang itu orang baik, salahnya di mana sih? Ya benar-benar. Silakan dicontohin, mungkin, oh boleh saya pegangin. Nah. Tahapannya dulu, nah. Ada gerakan-gerakan awal sebelum ke mayoret. Wow. Nah. Tuh. Sakit. Salah mendarat. Oh iya, iya, belum. One. Oh, mulai. Hu, ha, hu, go, hu, ha. Belum. Ya. Yeay. Oh, aduh, takut ya. Wow. Wow, au. Lagi. Aku kaget. Lagi. Iya. Gue tau nih dia siapa nih. Oh nih, itu tadi tutorial untuk menjadi mayoret katanya. Itu tutorial untuk menyakiti diri sendiri. Mumpung iya, di sini ada di stage, coba lu kasih tantangan kira-kira. Buat si hidden talent kita, si Nur Tijel ini. Bentar, gue pegangin. Selain mayoret, gue pengen lu nyanyi. Nyanyi, coba. Kita kagak bisa nyanyi. Nyanyi juga gak bisa. Dari logat-logatnya kedengerannya nih Batak banget. Bukan dong. Depok. Bukan. Iya kan? Bukan. Ini kayak kayak logat-logat orang Cinere terus lagi ya. Iya. Coba, pasti bisa nyanyi kan? Bisa sih, tapi kan gak tahu bagus apa enggak. Coba nyanyi. Coba aja langsung nanti. Lagu yang paling populer sekarang. Lagu ini aja, lagu Bedu. Apa tuh? Lagu apa? Bedu. Bedu yang mana? Bedu. Berdua kita hadapi dunia. Bedu. Lagunya judulnya Bedu. Bedu. Tapi setelah gue minta dia tantangan, dia tidak bisa melakukan tantangan itu, gue semakin yakin, gue tahu dia siapa. Tepuk tangan dulu dong buat Rina Nose. Oh, gue tahu dia siapa. Coba siapa Teh? Kalau dilihat rumahnya dari Depok Teh, rumahnya Depok. Di Depok. Dari posturnya dia kayaknya jago gimnastik ya, mungkin kan bisa roll depan roll belakang. Dari mana? Lah siapa tahu, tadi aja dia main color guard gitu. Oh, mungkin jago gimnastik mau roll depan roll belakang bisa. Kagak bahaya amat sih Bang. Oke, Vicky, coba. Red Columbus, sebelum siapa menemukan... Siapa namanya? Red Columbus sebelum menemukan benua Amerika. Columbus aja namanya Columbus. Dia pernah menemukan Pemda Tulungagung ya. Dia kenapa Pemda Tulungagung? Ya kan dia berpetualang. Dia ngapain main kesini? Columbus itu menemukan Amerika. Bukan, walaupun yang dicari itu Indonesia. Iya, tapi dia pernah menemukan di situ. Dia pernah bilang bahwa ya wakakake era da soplay da ora da lembe. Eskade ne Neymar en skade on pare Sergio Ramos. Kenapa pemain bola Neymar dibawa-bawa? Ya kan Brazil. Ini bahasa apa ya kalau boleh tahu ya? Brazil Utara. Brazil Utara. Brazil enggak usah pakai Brazil. Jadi kita Brazil makin tahu dan kenal di saat dia ingat tadi nama kecil, pasti kita akan tahu dia siapa. Dan aku udah punya satu nama, dia siapa. Oke, tahan dulu kalau gitu. Nita Gunawan. Dia sih setahu aku dari Depok ya, kalau aku bilang ya. Bentar, Nita gak mau pakai nama-nama penemu gitu. Wah, aku gak kayak Vicky. Kalau kamu ngelihat ini sosok ini, apa yang kamu lihat? Dia sih serem ya pakai topeng. Tapi kamu tahu gak Vicky, ada apa? Meskipun kamu lebih serem nih. Yeah. Kamu tahu gak bedanya kamu sama rumah hantu
apa? Apa bedanya aku sama rumah hantu? Kalau rumah hantu sama-sama itu... Sama-sama ada pocongnya. Apa bedanya aku sama rumah hantu itu apa? Kalau rumah hantu itu sarang hantu. Kalau kamu itu sarang nyo. Aduh. Kita tetanggaan, dulu acaranya tetanggaan. Kalau rumah hantu itu sarang hantu. Ya. Kalau ini sarang kuman. Sarang tawon. Tapi gue tahu. Kalau kamu ya, kalau kita gak tahu ya jodoh itu bagaimana ya. Kan sekarang aku sendiri, dia juga sendiri. Ya siapa tahu kita gak tahu kan Tuhan itu mempertemukan kita kapan, di waktu mana, dan di tempat mana. Iya kan gitu. Iya. Tapi kalau kamu jodoh aku, bisa gak aku jadi satu? Jadi kamu, yang pertama. Kamu, aku jujur. Kamu gak akan bisa jadi yang pertama. Kamu cukup jadi yang nomor dua. Deh, kok gitu? Iya, nomor dua dari kartu keluarga kita nanti. Bisa aja ya. Kalau kata gue ya, Nita bukan jadi yang pertama, bukan jadi yang kedua. Tapi... dia jadi stres. Aku udah tahu siapa dia. Oke, coba sebutin dulu. Dari Nita Gunawan dulu kali. Kayaknya Umi deh. Umi Query. Yeah. Oke. Umi yang disebut oleh Nita. Kang Denny, kita ke Kang Denny dulu. Mohon maaf ini ya, agak jauh. Enggak terlalu jauh sebenarnya. Tapi dari lihat dia ngomong ceritanya ini, dia adalah Henny. Henny siapa? Henny siapa? Henny Purwonegoro. Itu atuh Kang, atulah. Aduh. Ya. Ini jadi sebetulnya. Jadi sebetulnya memang ini untuk memancing pemirsa-pemirsa yang hidup tahun 60 dan 70-an ya. Iya betul. Iya. Kan artis-artis hebat. Iya betul, itu artis-artis legend ya. Henny Purwonegoro. Rina Nose. Alfa aja. Aduh, belum juga udah ganti. Ya Alfa, dia Alfa. Kok Alfa? Alfa izin. Kok Alfa? Dia izin. Alfa izin sakit. Ya siapa? Kok Alfa? Alfa. Alfa siapa? Apa Alfa siapa? Apa Alfa? Cica. Cica siapa? Kata siapa? Kuswoyo. Rina Nose. Gue udah tahu dia siapa. Dia ini stand up comedian. Oke. Okay. Jadi gue udah yakin dia Tri Utami. Bridgingnya udah bener. Vicky. Kayaknya udah punya nama yang udah kuat banget nih, yakin. Siapa? Iya. Aku udah punya nama dari ini ya, Arrive. Arrive, kedatangan. Apa nih, Terminal 3, Arrive. Arafah. Arafah menurut Vicky. Oke, tepuk tangan dulu buat para panelis. Kang Denny berarti Paul Alfa, Nita Gunawan dengan... Umi Query, Vicky Prasio dengan Arafa, dan Rina Nose dengan Tri Utami. Tepuk tangan dulu buat tebakan keempat panelis kita. Empat panelis, ada empat nama. Kira-kira pemirsa ada yang setuju dengan tebakan para panelis atau pemirsa punya dugaan sendiri? Wah, ini udah pasti dia nih. Gak ada yang benar dari panelis. Gak apa-apa, disimpan dulu. Sesaat lagi kita akan saksikan siapakah sebetulnya Nur Tijel. Setelah yang satu ini, tetap di Hidden Talent. Kami sepakat untuk Hidden Talent kali ini, pemenangnya adalah ini. Salah. Nggak perlu pakai begitu.